A true master and Renaissance man, Lempad is a figure in the Balinese community as well as in artistic circles abroad. His fame extends not only beyond geographical borders but also beyond the ordinary borders of craftsmanship and artistic expression. Lempad's specialty was classical scenes, rendered in a relatively formal way. To these he applied creative genius, and the passionate intensity of his personality, in creating works that inspired many artists who followed him. Bali dengan segala yang mempesona, suasananya yang mistis, keindahan pantainya, alam pedesaan, gunung, sawah serta budayanya yang kental, siapapun pasti jatuh cinta kepada pulau yang satu ini, dan seperti yang kita tahu Bali gudangnya seniman. Mengingatkannya pada kejayaan Raja-Raja Bali sebelum penaklukan yang brutal oleh Belanda pada tahun 1906 dan 1908. Pada saat itu, abad ke-19, Bali masih feodal dan bersikap satria yang santun. Jika ada yang tewas pada pertempuran keris dan tombak, maka pertempuran akan dihentikan dan akan dilanjutkan setelah proses ritual kematian selesai. Pada waktu itu Ubud adalah desa yang sunyi dengan sedikit warga asing, namun menjadi rumah banyak seniman dan musisi handal di Bali, dan segera menjadi tujuan para seniman dari barat. Lempad lahir pada periode ketika terjadi berbagai intrik dan perang kecil sekitar tahun 1862. Ayahnya, I Gusti Ketut Mayukan adalah seorang pematung yang terkenal karena kemampuannya membuat topeng untuk pementasan drama tari topeng. Lempad, anak ketiga dari empat bersaudara yang semuanya sudah mendahuluinya, lahir di Bedulu, dekat Pakrisan, sungai paling keramat di daerah itu, yang mengalir di daerah pedalaman budaya kuno Bali. Di tepian sungai terdapat sisa-sisa peninggalan kerajaan kuno. Pada masa mudanya, Lempad sering mandi di mata air di mana terdapat pahatan relief pada dinding tebing batu. Mereka percaya bahwa pembuat pahatan-pahatan tersebut adalah hasil kreasi dari satu orang. Cerita rakyat menyebutkan bahwa pahatan di atas dinding batu di Yehpulu ini dibuat oleh tokoh legenda, seorang raksasa bernama Kebo Iwa, yang memahatnya memakai ibu jarinya. Ada visi pribadi dari hasil karya patung yang bentuknya di luar bentuk tradisional, yang akhirnya mempengaruhi jiwa Lempad. Waktu masih anak-anak sekitar 10 tahun, Lempad membantu ayahnya untuk menciptakan topeng barong sakti untuk orang-orang di kampung Pejeng, dekat Bedulu, suatu saat ayahnya dipanggil oleh penguasa daerah Blah Batu. Ayah Lempad, karena takut, bertanya kepada temannya yang ada di istana mengenai maksud pemanggilan itu. Sang teman memperingatkannya bahwa menurut informasi seorang pesaing yang merasa iri, ia akan diasingkan ke Pulau Kering dan Gersang di Nusa Penida. Adalah I Gusti Sumung, putra Lempad mengisahkan kejadiannya ini, kakekku mencapai keberhasilan yang membuat banyak orang menyukainya. Bintangnya tengah bersinar dan menyebabkan kecemburuan. Ia memohon izin kepada pangeran untuk pindah. Namun seorang teman baiknya mendengar bahwa pangeran berencana menyingkirkan dia dan seluruh keluarganya ke sebuah pulau terpencil. Suatu malam, Lempad dan keluarganya menyelinap keluar dari Bedulu dan akhirnya tiba di Ubud, yang ketika itu merupakan kerajaan kecil yang istananya saja tidak dapat dibanggakan. Pangeran Ubud yang visioner segera saja memberikan keuntungan bagi bakat Lempad muda. Beliau magang pada seorang pemahat dari kasta Brahmana di daerah itu dan mempelajari banyak keterampilan. Sebuah istana untuk menyaingi kerajaan-kerajaan besar dibangun dengan bantuannya. Dengan tinggal di istana, Lempad dengan cepat mempelajari keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat bangunan dari seorang Brahmin. Brahmin ini menguasai berbagai bidang, seperti perancang bangunan, pemahat, pelukis dan ahli dalam peraturan adat. Darinya Lempad juga belajar segalanya tentang tarian, agama dan sosialisasi masyarakat.
Di sore hari ia mendengarkan bacaan dari kisah-kisah klasik dan dengan itulah ia mengembangkan falsafah hidup. Sebagai keuntungan dari daerah yang sedang berkembang, pura dan istana dibangun di atas tanah sawah, Lempat selalu sibuk dalam proses pembangunan dan Ubud kini sebagian besar adalah hasil karyanya. Gaya artistik Lempat pada masa-masa perkembangan ini menegaskan cetakan desain tradisional Bali. Tapi humor unik yang mendominasi karya-karya selanjutnya kemudian menjadi bukti kejeniusan sang maestro. Selama hidupnya, Lempat menerima gelar kehormatan Undagi. Gelar ini diberikan oleh masyarakat sebagai tanda hormat kepada sang empu. Seorang Undagi adalah seorang pembuat bangunan, arsitek, pelukis, pematung, penari, dan koreografer. Lempat mencakup semuanya, perencana bangunan tradisional, memahat pura dan membuat banyak sosok hewan sakti yang hebat dan jinak yang disebut barong. Untuk acara kremasi kerajaan dia juga sering dipanggil untuk mengawasi pembuatan perlengkapan ngabenan megah yang akan menemani para orang terkenal di perjalanan terakhir mereka. Lempat juga memahat topeng dari kayu, relief dan patung-patung batu serta membuat gambar yang luar biasa dengan garis-garis penuh percaya diri dan eksotis. Di desanya sendiri dia adalah penggerak sebuah grup tari yang sangat hebat. Namun karena kerendahan hatinya, Lempat tidak pernah memperlihatkan gelar Undagi itu untuk dirinya sendiri. Lempat telah menjadi bagian dari seni lukis Bali. Ia adalah seorang maestro dan sumber inspirasi yang tidak pernah kering untuk generasi seni berikut. Lempat adalah gambaran lengkap seorang seniman Bali dan seorang manusia. Cahaya hidupnya adalah kemenangan atas kuasa kegelapan dan dasar semua karya kreatifnya. Menurut Lempat, seni bukanlah untuk kepuasan diri bagi para seniman, namun bagi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan demi kemuliaan para dewa sebagai penentu keberadaan manusia. Bagi Lempat, seperti semua orang Bali, hidup tidak lebih dari sekadar petualangan dalam siklus inkarnasi yang berkelanjutan. Lempat yakin bahwa bereinkarnasi di bumi ini untuk menciptakan apa yang dikehendaki oleh para dewa. Ia bahagia bisa membuat apa saja yang diminta orang-orang dengan tulus. Dia tampil menjadi pribadi yang kukuh. Lempat juga tidak terpengaruh oleh gaya lukisan orang lain. Pernikahan Lempat, sebagaimana tradisi di Bali, dilakukan pada saat dia masih muda, sekitar usia 20 tahun. Beliau ingat bahwa hal itu terjadi sebelum erupsi besar Krakatau pada tahun 1883. Ia baru saja menikah pada tahun 1883 ketika langit menghitam selama berbulan-bulan akibat letusan Gunung Krakatau. Dia lalu keluar dari istana dan pindah ke rumahnya sendiri di tanah yang dibelinya dari seorang pangeran di Ubud. Setelah beberapa tahun, rumah baru Lempat menjadi museum kecil, diisi oleh benda-benda seni hasil karyanya demi kesenangan. Sayangnya, setelah bertahun-tahun ternyata istrinya tidak bisa mempunyai anak. Maka, pada tahun 1910, mengikuti adat orang Bali, dia menikahi adik istrinya sebagai istri kedua. Mereka bertiga hidup bersama dengan rukun dan memiliki 5 orang anak hingga istri pertamanya meninggal sekitar tahun 1940-an. Istri kedua Lempat, sebagai janda dan ibu dari anak-anaknya, adalah seorang wanita tua yang tenang yang masih membuat sesajen untuk keluarga dengan baik sampai ia sudah berumur lebih dari 100 tahun. Di antara orang-orang Barat yang tiba di Bali, salah seorang seniman Eropa yang sudah mapan, yaitu Walter Spies, Rudolf Bonnet dan Miguel Covarrubias. Mereka membawa latar belakangnya masing-masing tak hanya seni klasik dan golongan perintis, tetapi juga peralatan yang digunakan saat mereka bekerja, misalnya cat air, cat minyak, kertas, dan kanvas.
Dalam keadaan perubahan ini, muncul gaya-gaya baru dalam seni lukis orang Bali. Tidak ada lagi gaya tradisional yang kaku. Beberapa seniman Bali tidak lagi melukiskan kisah-kisah epos Hindu yang agung, tetapi mulai melukiskan adegan kehidupan sehari-hari dan alam dalam karya mereka. Tokoh terpenting dalam perubahan seni di Bali adalah I Gusti Nyoman Lempat. Rudolf Bonnet, seorang seniman Belanda, mengatakan bahwa ketika ia pertama kali tiba di Ubud pada awal tahun 1929, Lempat sudah terlihat sebagai orang tua. Lempat berusia 70 tahun ketika Walter Space tiba di Bali pada tahun 1927, ia memberinya kertas untuk pertama kalinya untuk dilukis. Saat itu Lempat sedang membantu Spies membangun rumahnya di Campuan, dekat Ubud. Lukisan pertamanya itu kini dipajang di Tropen Museum di Amsterdam. Mengisahkan tentang Raja Pala, ketika 7 bidadari yang melambangkan kesucian turun ke bumi untuk mandi dan mereka diintip oleh seorang pemuda, yang kemudian mencuri selendang salah satu dari mereka, membujuknya untuk tinggal dan memberinya seorang anak. Lukisan pertamanya di atas kertas itu masih terlihat ragu-ragu, walaupun sudah menunjukkan keterampilan yang akan menjadi ciri khasnya. 50 tahun berikutnya, pena dan tinta gambar yang mengalun dari tangan Lempat tidak hanya sekadar meniru dari teknik-teknik Eropa. Walaupun gayanya masih memiliki tradisi asal-usulnya, dia mengembangkan kebebasan yang tidak biasa saat mengeksplor kekayaan simbolis dari legenda-legenda kampung halamannya. Menurut Lempat, bertemu dengan Spies adalah suatu karunia sebab ia telah diajari teknik melukis. Lempat akhirnya berkonsentrasi pada lukisan wayang dengan mengambil tema Ramayana dan Mahabharata. Gayanya yang mengesankan mudah untuk diingat, seperti memahat gaya cokot. Lempat selalu menggunakan cat hitam di atas kertas putih yang menghasilkan bentuk yang bagus, gaib, kuat dan nampak tak terputuskan. Banyak orang tidak mengetahui apa yang ada dalam pikiran Lempat ketika ia menorehkan kuas di atas kertas. Sepanjang hidupnya ia tidak pernah jauh dari kayu, kertas, pensil, dan tinta Cina. Salah satu aspek yang menarik dari pekerjaannya adalah ketidaksempurnaan. Ia menyenangi semua dari pekerjaannya yang belum selesai, karena dari sana ia dapat menyempurnakan menurut inspirasinya. Meskipun alat yang digunakannya untuk melukis sangat sederhana, tetapi dari sanalah kita dapat melihat kekuatan garis dan ketelitian. Ia jarang menonjolkan warna, kecuali untuk memperkenalkan aksen atau untuk memperkuat corak tertentu. Lempat hadir sebagai motor penggerak seni lukis modern Bali pada 1930-an dengan menjadi salah satu anggota Dewan Pembina Pitamaha bersama Tjokorda Gede Raka, Gede Agung Sukawati, Walter Spies dan Rudolf Bonnet. Organisasi ini telah dipimpin oleh Spies dan sejumlah seniman Bali sampai tahun 1950-an. Pitamaha memperkenalkan gaya lukisan barat kepada seniman muda Bali dan memperkenalkan karya mereka kepada pengunjung dari luar negeri. Ciri khas Lempat dengan jelas terlihat dalam setiap karyanya, walaupun sederhana namun mengandung suatu identitas unik. Karya-karyanya mempengaruhi para pelukis asal Bali sampai hari ini. Ciri khas karya lukis dan gambarnya adalah komposisi yang mengizinkan ruang kosong, tarikan garis yang jelas, dan transformasi gaya wayang. Gaya yang ia ciptakan ini menjadi salah satu pembaruan pada masanya. Tidak ada seorang pun yang mampu menirunya kecuali cucu lelakinya Gusti Nyoman Sudara, seorang guru sekolah menengah seni rupa di Ubud, di mana ia mengajar studi Bali klasik. Selama kurun waktu 1930-an, Lempat mendapatkan reputasi di kalangan warga barat yang tinggal di pulau ini karena lukisannya dan buku-buku cerita bergambar tentang rakyat Bali,
seperti Pan Bruyut, Duku Suladri, Jayaprana, Gagak Turas, dan Sutosoma. Ia menjalankan kreativitasnya dan mengisi hidupnya melalui masa-masa yang paling traumatis dalam sejarah orang Bali. Lewat masa-masa sulit ini, caranya menjalani hidup dan karya kreatifnya memperkaya budaya Bali yang memang sudah kaya. Usia I Gusti Nyoman Lempat memang menakjubkan, namun karya-karya seni yang dia wariskan adalah penghargaan agung yang dipersembahkan lelaki luar biasa ini. Jarang yang bisa mencapai usia lanjut di daerah tropis ini di mana berbagai penyakit sering muncul. Akibatnya, para lanjut usia memiliki aura kebajikan dengan membawa kenangan masa lampau. Lempat menyatakan bahwa penyebab umur panjangnya adalah orang bijak menyarankan padanya jika menjalani hidup sederhana, bebas politik dan menjalankan tanggung jawab pada masyarakat dari waktu ke waktu, ia akan panjang umur dan hidup berkecukupan. Perkembangan spiritualnya dan kepercayaannya pada nilai-nilai agama orang Bali merupakan sumber yang terus-menerus untuk memberikan dorongan bagi komunitasnya untuk melewati masa-masa perubahan yang menguasai abad ke-20. Sebelum ia meninggal, ia memanggil keluarganya meminta mereka untuk membersihkan diri dan berpakaian putih. Setelah memberkati keturunannya dan meminta mereka untuk menyelesaikan peninggalannya yang belum selesai. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Lempat sudah mulai memutuskan hubungannya dengan benda-benda duniawi. Selama berhari-hari dia akan duduk diam sambil bermeditasi atau memandangi karya-karyanya di masa lalu. Malam sebelum ia wafat, ia mengutus putrinya datang untuk memberikan persembahan. Sang putri tidak menyadari bahwa itu adalah tanda bahwa Lempat telah memberikan petunjuk pada para dewa bahwa dia siap untuk berpulang. Pada tanggal 25 April tahun 1978 merupakan hari Kajang Kliwon dalam kalender Bali saat siklus matahari berada di utara, di titik terdekat dari gunung yang sakral yang dipercaya sebagai kediaman para dewata dan leluhur. Menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 25 April tahun 1978, Sang Maestro Nyoman Lempat memberikan kontribusinya yang luar biasa pada seni di Bali, terlebih karena hidupnya yang berumur panjang hingga 116 tahun. Kini setelah ia meninggal, orang Bali sendiri merasa kagum pada wawasan dan kemampuannya yang luas.